Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini kita mau kirim lagi produk speaker portable dari VATDT2128MEG2. Kali ini pesanan dari Bapak Ismail Saputra yang beralamatkan di Nuansa Alam Cilebut Asri, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Halo buat teman-teman yang ada di Bogor, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, yang ada di daerah sana semuanya, yang mungkin sedang menonton video di channel YouTube kita hari ini ya, mau segera kita persiapkan dan mau segera kita kirimkan pesanan Bapak Ismail Saputra. Satu buah speaker portable dari produknya DAT2128MEX2. Ini dengan harga Rp1.899.000. Ini adalah produk yang sangat diandalkan dari DAT, yang paling murah di kelas speaker party. Oke ya, speaker party tidak ada yang lebih murah dari DAT2128MEG2 merek apapun. Karena apa? Dia sudah RGB. Oke, sekarang saya nyalakan. Dia sudah RGB seperti ini. Oke, nyala. Dia sudah RGB dan dia LED-nya sebenarnya saya ganti dulu. Nah, ini sudah RGB dan dia memiliki speaker komponen ini 8 in. Sesuai dengan tipenya ya. 2128 Mac 2, dia 8 inci kali 2. 8 inci kali 2 dan dia teman-teman lihat untuk lampunya memang bagus banget. Jadi kalau teman-teman melihat dari speaker party yang paling murah ya cuman 2128 Mac 2, ini enggak ada yang lebih murah lagi. Karena apa? Karena memang dari segi kualitas suara, terus dari segi tampilan itu keren. Karena kalau teman-teman nyari speaker RGB, mana lagi yang harganya murah segini, mana lagi yang harganya murah banget segini, tapi dia sudah kualitasnya menggunakan full RGB untuk lampunya. Oke ya, sekarang ini modenya ada AUX, terus ada mode Bluetooth. Nah, ini saya akan mencoba di mode Bluetooth, terus mau kita cek sound dulu ya. Saya masuk mode Bluetooth dulu sebelum kita kirimkan kepada pembeli speaker DAT2128MEX2. Ini adalah produk speaker RGB paling murah. Rata-rata kalau tipe lain atau merek lain ya di atas 2 juta, di atas 3 juta ya. Kalau Transformer 10 2699. Kalau DAT yang DAT-nya kosong ya. Adanya Crimson 12 itu 3.300. Terus ada lagi Transformer 12 juga 3.300. Jadi memang yang paling murah sendiri ya ini. Saya cari tahu dulu ya Bluetooth-nya teman-teman ya. 2128 Mac 2. Ini nanti untuk driver Bluetooth-nya ini ya, DAT DT2128 Mac 2. Nah, ini sudah terhubung. Oke, segera langsung aja kita cek sound untuk suaranya dari produk DAT DT2128 Mac 2. Oke, sekarang kita cek sound dulu. Let's go.
Suaranya dari DAT2128 Mac 2. Memang kalau seperti ini HiFi ya, jadi mengutamakan kehalusan. Dia suaranya lebih halus, lembut. Jadi kalau untuk kerasnya dia tidak balap seperti yang tidak HiFi. Kalau HiFi itu pasti suaranya hanya lebih mengutamakan ke suara lembut seperti itu. Jadi suaranya lembut banget dan enak banget, nyaman banget didengarkan. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba untuk kualitas mikrofon dari DAT2128 Mac 2. Cek.
cek tes 1 2. Nah ini untuk mikrofonnya juga sudah lumayan. Cek 1 2. Cek tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Oke. Nah ini untuk kualitasnya mikrofon teman-teman ya, jadi suaranya juga sudah lumayan enak. Terus dia juga sudah ada echo-nya. Nah ini, jadi untuk bawaan echo-nya sendiri suaranya juga lembut. Terus menurut saya juga tidak feedback karena dia hi-fi. Dan kalau hi-fi itu justru memang kalau digunakan untuk karaoke dan lain-lain lebih enak, lebih lembut. Jadi dia tidak kasar dan dia tidak mudah feedback. Low bass 1 2. J. Jadi nanti teman-teman sudah termasuk 2 buah mikrofon ya. Nanti pembelian 2128 mic 2 ini sudah termasuk 2 buah mikrofon. Nah ini harganya cuma 1.899.000. Nanti teman-teman sudah dapat satu set seperti ini dengan 2 buah mikrofon dan juga speaker portable dari produk DT 2128 mic 2. Hari ini juga mau segera kita kirimkan kepada Bapak Ismail Saputra yang beralamatkan di Nuansa Alam Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Speaker DAT 2128 mic 2 RGB paling murah di antara merek-merek yang lain. Di antaranya yang lain yang menggunakan produk RGB pasti harganya di atas 3 jutaan. Tapi 2128 mic 2 dengan harganya 1.899.000, teman-teman sudah dapat speaker portable dan juga full RGB. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.